dalam kalian menyalurkan syahwatnya ada sedekah. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana menyalurkan syahwat ada sedekah? Kata Nabi, kalau dikeluarkan dalam yang haram dosa kan? Ya. Nah, begitu kalau dikeluarkan dalam haram. Jadi ketika melayani suami, menyiapkan hidangan bagi mereka yang mau sahur, itu kan pahala. Sebenarnya berbagi kepada mereka yang berbuka, kan pahala juga. Dapat pahala sama dengan mereka yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Ditambah lagi dengan sholawat. Itu sholawat yang saya anjurkan ibu-ibu karena aktivitas di rumah daripada ditinggalkan dan terjadi perkara yang tidak diharapkan atau suaminya minta tukar tambah bahaya lagi. Waduh. Itu istri saya melantarkan keluarga kewajiban dalam kan suami kalau bertanya begitu. Dan kalau bertanya mau cari dalil gitu, istrinya nggak diajak. Jadi kita kasih fatwa, ya udah tukar tambah aja gitu. Tapi kalau istrinya diajak, dia nggak berani ngomong. Maka ibu sambil menyiapkan makanan sahur, sambil bersolawat, itu sangat luar biasa. Dan setiap solawat yang kita baca, insya Allah dibalas 10 oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW ma min ahadin musallimu alaihi illa rahmallahu alaihi ruhi hatta urda alaihi salam. Setiap orang memberi salam kepada Nabi SAW, Allah kembalikan roh Nabi, kemudian Nabi SAW yang tahu salam kita semua. Maka itu sangat-sangat dianjurkan dan sangat perlu diikuti dan oleh ibu-ibu yang di rumah ya, untuk sambil masak, sambil berzikir, beristighfar, bersolawat. Dan saya yakin itu makanan paling enak ya. Kenapa? Karena diselingi dengan solawat dan zikir. Goreng rengginang pakai minyak, menang banyak. Menang banyak. Berarti keutamaan di malam Lailatul Qadar itu masih utama apa maksudnya? Ya, Kak Bobby bisa bayangkan di dalam Al-Qur'an secara nas yang johirnya saja khairum min alfi syahrin. Itu khairunnya secara gramatikal nahwu isim tafdil, ya yes, jadi superlatif. Ya. Gitu kan? Lebih hebat, lebih keren, lebih cakep dari 1000 bulan. Kalau kita ambil kalkulator 1000 bulan berarti enggak kurang lebih 84 tahun ya, 83 tahun 4 bulan namanya. Umur kita kan belum tentunya bisa gitu. Nah, siapa yang ngedapetin pada malam Lailatul Qadar lagi ibadah, termasuk tadi ibu nanya sambil nyiapin sahur buat suami dan anak-anak, tapi sambil berzikir, ternyata Allah izinkan malam itu malam Lailatul Qadar, maka bonusnya itu ibadah ibu lebih hebat dari ibu beribadah selama 83 tahun 4 bulan namanya. Siapa yang kuat? Ya Rabb tuh.